Merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Oleh karena itu,
harus menciptakan rasa persaudaraan antara satu dengan lainnya. Hubungan yang harmonis antara manusia seharusnya berjalan dengan baik, saling asuh, selumruh sebayang takel, sehingga menciptakan keharmonisan antara satu dengan lainnya. Seperti yang termuat dalam Pustaka Suci Manu Smriti, bab 2 sloka 138, yaitu Satyam Bruyam Priyam Bruyam. Na Bruyam Satyam Priyam Canartam Bruyam Esa Dharmana Sampana. Yang artinya, berbicara dengan benar hendaknya jangan disampaikan secara kasar, walaupun yang dibicarakan benar adanya. Sebaliknya, berbicara yang halus namun tidak benar adanya jangan dilakukan. Demikianlah disebut jalan susila. Dari sloka tersebut dapat disimpulkan, berbicara merupakan dasar yang fundamental, karena dalam salah satu pustaka suci agama Hindu disebutkan, Wasistha Nimittanta Anumusuka, yang artinya dari berbicaralah bisa menemukan kebahagiaan. Yang kedua, Wasistha Nimittanta Anumuduka, dari berbicaralah dapat menemukan kemarahan. Yang ketiga, Wasistha Nimittanta Anumulara, dari berbicaralah dapat menemukan kesengsaraan. Dan yang terakhir, Wasistha Nimittanta Anumupati, artinya dari berbicara dapat menemukan kecelakaan. Hadirin umat sedharma yang berbahagia, yang ketiga adalah palemahan. Palemahan adalah hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya. Manusia diciptakan tempat untuk hidup dan menemukan kebahagiaan. Sebagai makhluk untuk merawat alam sekitar, umat Hindu sudah merealisasikan tumpak kandang yang bertujuan untuk merawat hewan-hewan yang ada di alam ini. Tumpak wariga yang bertujuan untuk merawat tumbuhan yang ada di dunia ini. Bapak Ibu umat sedharma yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai ajaran Trihita Karana. Kesimpulan dharma wacana saya pada hari ini adalah, yang pertama, Trihita Karana sebagai dasar melaksanakan kehidupan agar menemukan kebahagiaan abadi, yaitu Muksartam Jagadita Ya Ca Iti Dharma. Yang kedua, ajaran Trihita Karana sebagai penuntun umat manusia untuk selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa Ida Sang Yang Widuasa, saling menjalankan harmonis dengan satu dengan lainnya, dan merawat lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, ajaran Trihita Karana ini bukan hanya dapat diterapkan di Bali, namun di seluruh tempat yang ada di dunia. Hadirin umat sedharma yang saya cintai, demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai ajaran Trihita Karana pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para penonton yang sudah berkenan menyaksikan. Semoga ada manfaatnya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Tanhana Wong Swasta Hayu Anulus, tidak ada manusia yang sempurna. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi.
Santi, Santi.